Halo semuanya. Assalamualaikum. Oke, balik lagi sama gue Wandi Wiguna. Kali ini pakai Vale. Aduh, jadi inget konten gue dulu. Awal banget nge-YouTube. Kontennya tuh Vale. Emang gue dulu seneng banget pakai Vale, nge-pushnya Vale. Ya, digangguin lagi. Kalem. Yo. Gua datang. Iya, awal-awal gua nge-YouTube memang panik. Penontonnya juga lumayan dulu. Udah enggak gua pakai lagi. Aduh, ngomongnya belepotan. Kalem. John. Awas John. Di luas ke satu meledak. Tuh lihat. Gua nih kalau pakai Vale kayak gini nih. Sepatunya enggak gua jadiin dulu ya. Ambil kaos kaki habis itu Clock of Destiny. Kenapa? Karena Clock of Destiny itu kan ada stacknya ya. Jadi yang utamain yang item ada stacknya dulu. Kalau gua sih. Jadi sepatunya nanti. Bebas sih. Kalau mau sepatu Magic Penet dulu, so-so enggak apa-apa. Gameplay kan beda-beda. Jadi gua sepatu habis itu clock. Oke, kita ambil yang meningkatkan damage aja. Jangan lupa kasih like-nya dong, komen di bawah sama subscribe channel YouTube gua. Nyalain juga loncengnya. Was. Meledak sih. Pokoknya enak, pakai Vale itu enak banget. Kalau mau follow IG gua ada di atas, yang mau donasi linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Kalau Vale kan tuh nunggu apa tuh yang ke-6 tuh, ada angka 6 tuh. Level 6. Nanti yang skill 2-nya kita ambil yang bisa ngangkat gitu, yang up ke atas itu. Nah, itu enak banget. Jadi bisa kayak ini loh. Kayak ngasih stun kaget gitu loh. Ayo dapetin dulu. Dapetin. Masih 5 gua supaya cepet 6. Aduh. Natalia lagi. Santai. Belum bisa ngangkat. Kelem, ada ulti. Aduh. Nah, kita ambil yang ini. Kedapet. Oke, kena. Mantap. Gua lagi yang nge-kill. Menit 3 kill. Oke. Mohon menit 4 sih. Menit 4 nih, kita udah 3 kill. Asal bisa jaga posisi aja ya. Semua mage itu kalau bisa jaga posisi, beh. Paling belakang damage paling sakit. Pelan-pelan kita ke atas. Ulti siap. Skill 2 siap. Gua lihat-lihat dulu siapa yang mau diangkat. Oke, Mia-nya udah. Aduh. Gak dapet. Masih kuat ya. Tuh. Aduh, gak dapet lagi. Udahlah, balik dah. Iya, ada mage musuh. Ngapain? Pada Natalia, angkat. Cah. Beh, mantap. Oke, lumayan satu assist. Slow.
John, gue ikut Johnson. Mia John, ke Mia John. Ya, dapat. Sangkain gue nggak dapat loh. Mianya kan sempet ulti. Balik, nggak ada mana. Kalem. Santai aja, santai. Kalau spell nih ya, kalau spell magi tuh jangan pakai flame shoot. Pendapat gua. Udah jalannya paling lambat, pakai flame shoot, ya udahlah mati lah, kena assassin. Usahain pakai spell yang aman loh. Flick ke apa ini ya? Yang ngebut ke skin ke? Flame shoot. Enggak banget. Kecuali kayak Nana gitu yang punya pasif bisa jalan-jalan mau matinya. Itu boleh lah flame shoot lah. Kalau mati kayak gini. Enggak lah. Bisa-bisa mati aja. Kena assassin kayak Natalia atau kena Lancelot. Hey John. Bujonya di situ. Kan gua kehook kayak gitu. Gua masih pakai spell itu aja. Masih kena. Apalagi pengsu. Bang. Cut. Cah. Oke. Menit 7. Mungkin 5. Oke. Gua tuh emang pemain mage sih. pemain mid lah, mid kayak mage teng gitu. Ayo John, ada ulti enggak? Aduh. John ada ulti enggak, John? Masih delay kayaknya. Slow. Nata. Awas. Kangkat ya Allah. Ya. Bodohnya gua ultinya ngaco sumpah tangannya. Aduh. Kalem. Udah skill gua nih. Slow. Nata tuh. Pas ada Nata. Oh tuh. The boy who was like wind. And time musuhnya hilang. Nyanya di mid. Oh tuh. Ya. Di geng dong. Kena. Aduh enggak mati lagi. Oh, Mia. Buset. Kalem. Gua enggak biasa main Vale lagi. Ultinya jadi kadang blencong gitu. Gua sembunyi dulu dah. Ada Nata, ada bahaya nih, ada Mia juga bisa hilang. Oke, Genius One-nya jadi. Kena dong. Mantap John. Natanya mati. Oke, yuk. Ya Allah, John. Awas. Don't even try. Gua sembunyi aja dulu dah. Takut juga nih. Natanya di atas, di atas. Situ, awas. Oke, ada maginya.
Mencelot, bahaya, bahaya. Eh, attack load, attack load. Musuhnya kesono. Buset, nekat. Yuk. Mia. Ayo lu, cah, mantap. Kita ambil. Ayo. Oke. Masih ada Nata nih. Umpah, awas. Bukan? Nata angkat. Cah. Oke, mantap banget. Mantap. Skill 2-nya tuh enak tuh kalau yang ngangkat itu tuh. Kayak ngasih efek stun gitu loh. Gua langsung bikin emo aja lah. Jaga-jaga nih. Oh, kita itemnya udah lumayan sih. Ada Genius One, ada Clock, ada Lightning. Paling butuh Holy atau yang lain sih. Kalem aja gimana nanti. Yuk dapetin. Salah, gua salah masuk. Aduh, tolong. Buset. Ada apinya. Ya. Was. Angkat. Cesi. Oke. Ah, gua kapok maju-maju depan. Situ. Langsung dimakan. Kalem. Mana tuh? Pada minyak. Pengen gua combo instan tuh sih. Oke. Mantap, Natalianya kena ciduk. The boy who's like the wind. Oke, imunnya jadi. Kita bikin NOD aja deh. Listen. It is the sound of the wind. Sebetulnya itemnya sih bisa holy. Bisa apa ya, Bloodwing bagus. Bukan Bloodwing, apa sih, lupa tuh itemnya. Gua tahu ininya sih, yang kayak bola api gitu loh. Atau Defend Grab juga bagus kan. Defend Grab kombonya sama Genius One. Oke, angkat. Pecah. Oke, Mia. Woi, tolong. Woi. Oh, buset, gua mana tak. Nah, lu. Pembalasan. Cang lu. Ayo, yuk. Eh. Mau ke mana lu? Enggak jelas emang. Dadah, yuk. Yah, gua ngapain masuk Johnson? Udah nekat Johnson, sumpah. Buset, mati dong gua. Udah dah, enek. Aduh, pecah imo gua. Angkat, ulti. Dem, en, dah. Mantap. Oke. Masih OP kan, Vale. OP banget malah. Makasih semuanya. See you.